Kemudian penghargaan ini dilakukan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Rudi Setiawan di halaman Mapolrestabes. Ketiga driver Gojek yang berani ini adalah Mahardika Anugerah, Suroto, dan Dwi Agus. Selain ketiga driver Gojek, Kapolrestabes juga memberikan penghargaan kedua anggota unit lantas Polres Subang yang ikut membantu menangkap pelaku penjambretan. Rudi Setiawan mengatakan pihaknya memberikan apresiasi berniat tiga driver Gojek online ini yang mengorbankan nyawanya dengan mengejar pelaku kejahatan. Maka Direktur Polda Sumsel ini akan menjadikan momentum ini sebagai awal untuk mengeluarkan peduli public mask yang semakin tipis di kota Surabaya. Mereka mengaku mengejar pelaku jamret karena ingin menolong korban. Pemuda yang baru 3 hari menjadi driver Gojek ini mengaku tidak ada niatan lain karena tidak mengenal korban. Pemerintah mengatakan kepada driver ojek online ini diharapkan menjadi inspirasi pada warga Surabaya untuk lebih peduli pada Kamtibmas demi mengurangi tindak kejahatan di Surabaya. Faru Rosi, JTV. Allahumma sholli